Halo, sahabat wisata, ada yang tahu ini di mana? Di tahun 2020 ini, di era new normal, ada apa saja perubahannya? Tonton terus videonya ya. Sejak pemerintah mengizinkan wisata buka lagi di new normal tahun 2020 ini, wisata Telaga Sarangan Magetan Jawa Timur mulai beroperasi sejak tanggal 22 Juni 2020. Setiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk wisata. Dengan penyemprotan disinfektan di setiap kendaraan yang mau masuk, serta pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan setiap wisatawan yang datang, baik yang menggunakan motor, mobil, ataupun bis besar. Ini tiket masuk ke Telaga Sarangan Rp19.000 untuk dewasa dan Rp9.000 untuk anak-anak usia 10 tahun ke bawah. Dan pada saat sampai ke Telaga Sarangan, petugas menganjurkan untuk mencuci tangan sebelum masuk di kawasan wisata Telaga Sarangan. Di dekat area Telaga Sarangan, juga di setiap titik disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Pada saat kami ke sini, banyak sekali pengunjung yang ke sini, tetapi masih didominasi oleh motor dan mobil pribadi atau mobil kecil. Ada apa saja di Telaga Sarangan Magetan? Yuk kita lihat sama-sama. Selain kita menikmati keindahan Telaga Sarangan dengan cuaca yang sangat sejuk, kita bisa mengelilingi Telaga Sarangan dengan menggunakan speedboat dengan Rp60.000 untuk sekali putar, diisi 4 orang dewasa. Selain itu, kita juga menikmati pemandangan dengan naik kuda mengelilingi Telaga Sarangan dengan Rp70.000 sekali putaran. Kami rasa lebih seru deh kalau ke sini naik boat ya. Kalau sahabat wisata datang ke Telaga Sarangan, jangan lupa foto dulu ya yang di icon baru Telaga Sarangan Magetan. Sahabat wisata, ada yang tahu makanan khas yang ada di Telaga Sarangan? Pecel atau sate kelinci atau apa? Silakan sahabat wisata tulis di kolom komentar ya. Kalau sahabat wisata suka dengan video ini, tekan tombol suka, baikkan jika bermanfaat, dan tekan tombol subscribe loncengnya ya, supaya sahabat wisata dapat info yang menarik dari kami tentang wisata dan transportasi wisata yang keren-keren. Terima kasih banyak telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam pariwisata Indonesia.